Susah kalau kameranya begini, harusnya begini nih. Nah, baru berasa kayak asli. Nah, ini baru gua banget nih begini nih. Ya, bukan gua banget ternyata, ya Allah. Ini kecepatan 151-152 dengan angkot cukup sangat kencang sekali ya. Terus dia jadi limbung banget tuh. Masuk. Iya tahu mobil lu bagus. Oh shit. Damn. What the fuck? Wee. Kembali lagi di Tua Gaming, Tumang Timing. Teman-teman, hari ini terlihat gua sudah berada di salah satu simulator Assetto Corsa. Jadi anak-anak beli ini biar nyobain gua bawa mobil di game gitu. Karena kalau gua bawa mobil di realita itu aslinya, karena emang gua jago banget. Gua ini selalu dibilang sama anak-anak harimau sopir Sumatera. Harimau sopir Sumatera. Jadi hari ini gua mau nyoba langsung aja ya. Ini kita kemarin apa ini Logitech. Nggak tahu. Pokoknya kita sudah beli alat-alatnya, ada pedalnya juga di sini nih. Nah, ada pedalnya. Sudah kita coba, tapi kita mau bawa mobilnya, nggak mau mobil-mobil keren. Kan biasanya cobain Bugatti apa gitu. Nah, ini gua mau nyoba angkot. Gua mau nyoba angkot karena kebetulan angkot kita juga lagi dimodifnya. Harapan gua mau angkot gua juga bisa balapan kayak di game ini. Hari ini kita coba, teman-teman ya. Ini kita angkot, kita coba. Sudah ada di sini. Kita mulai dari pedalnya dulu ya. Wah, gila, kerasa tuh. Jadi angkotnya udah dimodif nih kayak mesinnya. Ini koplingnya aman, remnya aman, aman semua. Oke, kita coba. Wah, setirnya tuh udah berat kayak mobil asli, anjir. Berat, bro. Oke, kita coba ya. Masuk gigi satu, kopling dulu. Up. Oke, oh, setirnya berasa kayak asli. Ini blackout, ini apa ini? Emang bawaan dari situ ya? Oh, nanti kalau dibeli lagi bisa ganti. Oh, begitu. Ini presetnya apa ya? Di sini ada tulisan body apa ya? Udahlah, bodoh. Kita bawa dulu aja. Wah, jadi jalanannya ada popping block, juga berasa kayak ada getaran. Nah, coba ya. Kita digigit. Wah, anjir, mobil apaan tuh tadi? Wih, nih. Kukira angkot nggak bisa begitu. Kita coba ya. Oh, begini rasanya. Oh, shit! Damn. What the fuck? Wih, mobil nggak ada atapnya. Kita coba. Wah, jadi rasanya tuh limbung itu kayak angkot banget gitu, digini-giniin tuh. Tuh. Coba ya. Nah, berasa dia goyang. Masuk, masih di 5. Gas dulu. Mesinnya bagus nih, enak. Ada masuk tikungan lagi, kita geser sedikit setirnya. Masuk, itu mobilnya kayaknya ke balap sama kita. Ya Allah, nabrak. Ya Allah, terlalu limbung. Setirnya juga main, jadi kita harus mengendalikan setirnya juga ternyata. Gara-gara lu nih, gua hampir nabrak. Apa lu? Wop. Kecilik tuun. Ah, kita ulang coba ya. Nah, kita coba lagi ya. Ini ternyata kameranya ada banyak, teman-teman. Bisa geser situ, geser. Mobil. Keren-keren mobilnya. Apa-apa, kita tetap stay low dengan angkot tercinta kita. Wah, angkotnya udah ada ininya ya. Google Maps-nya kayaknya. Terus kita gerak-gerak gini, dia juga ngikut. Oke, kita coba. Kayaknya cocok ini deh.
masuk gigi satu. Kayak beneran buah asli, bro. Getarnya juga. Gitu juga, bro. Sama kayak angkot, anjir. Berasa. Nih kita mulai naikin ya. Gua gak mau malu di mata sopir-sopir Sumatera lainnya. Kayaknya mobil di samping ya. Ini kecepatan 151-152 dengan angkot cukup sangat kencang sekali ya. Terus dia jadi limbung banget tuh. Masuk. Iya tahu mobil lu bagus. Wah, Uber nih. Kecelakaan terus di situ, anjir. Anjir, mau lagi? Kita coba lagi. Gua harus kayaknya harus lebih sabar bawanya biar enggak terlalu pengen buru-buru. Namanya juga ini ya. Lembus. Wah, jangan kepancing. Sabar, Pras. Sabar. Sabar. Kita kayaknya di tikungan harus lebih hati-hati deh. Kalau enggak, soalnya angkot kan, carry soalnya. Apa yang mau diharapkan kayak mobil nih? Apaan tuh? Coba sabar. Ya, bisa. Masuk 5. Nah, ini nih. Sabar, nah ini sering goyang. Sering kecelakaan di sini. Lagi. Dah, kecelakaan nih kayaknya. Kita sabar. Hop. Wah, susahnya. Anjir. Susah ternyata bawa angkot ya di jalan sambil ngebut, anjir. Harus sabar. Intinya stabil dulu. Stabil. Bisa. Pelan, santai. Masuk 5, aduh susah giginya. Ya, 189 kecepatan kita. Ya Allah, susah banget pindahin giginya. Sabar, nikmati kayak bawa di kampung aja. Oke, bisa. Gua harus sabar nih, harus kayak bawa di kampung. Udah biarin aja mobil mereka. Someday kamu bisa belinya kok. Yang ada aja dulu nikmatin. Ayo bernyanyi. Nah, posisi-posisi kayak gini nih. Gunungan-gunungan gini. Lagu-lagu 420 kayak cocok banget. Gas lagi, santai.
gas lagi, tapi kita tidak sabar pengen memacu mereka. Bisa. Tuh, susah banget ya masuk giginya di sini. Wah, kok mundur tiba-tiba giginya? Harusnya kita ganti pakai, kayak nggak cocok deh kita di pegunungan. Coba kita ganti gamenya deh. Kayak kita nggak cocok di pegunungan kayaknya. Nih carry-nya. Ya wajar lah selimbung itu kan. Aduh gila. Nggak apa-apa. Sekarang kita coba ganti di mana ya? Shibuya. Oh ini Shibuya. Ini tempat orang ngedrift biasanya. Oke. Sekarang kita di Shibuya. Kita coba lagi. Let's go! Gua mau pakai gini aja deh. Awas, bos, terkenal lagi, kita ganti lagi. Duh, ini gimana ini? Oh, tembus. Oh tembus, oh boleh, ditabrak. Oh, kalian semua hantu ya? Wah, ini mah sirkuit gua banget. Jalan begini. Susah. Mampus. Susah kalau kameranya begini, harusnya begini nih. Nah, baru berasa kayak asli. Nah, ini baru gua banget nih begini nih. Ya, bukan gua banget ternyata, ya Allah. Aduh, ditabrak. Coba kita ganti mobilnya ya. Sepertinya mobilnya harus kita ganti ke... Nah, gue suka Audi Sport Quattro ini kayaknya. Lebih jadul gitu. Dan bawanya lebih gampang biasanya. Kita coba percobaan terakhir, teman-teman. Pokoknya setirnya tuh berasa kayak bawa mobil banget. Paling cuma handle giginya yang kayak berasa mainan gitu. Tapi kalau setir berasa kayak benar-benar bawa kita. And the personal link-nya aman lah. Giginya doang nih. Kayaknya harus, bisa diganti ya ini ya? Iya giginya. Ada ya model lain ya? Wah, tapi mobil kiri nih. Wah, ini lebih halus. Wah ini enak. Aduh. Aduh.
anjir. Susah ternyata main ini, ya Allah. Gak kayak bawa mobil asli, anjir. Setirnya sama banget, tapi ininya susah, nih. Keluar idenya. Oh, harus dilatih banget nih kita biar penyesuaian. Lagi kita coba. Oke. Amat, coba dulu aja. Ganti deh pakai ini. Nah, coba begini. Coba sekarang kita coba begini ya. Kameranya. Nah, ini kayaknya lebih enak. Wah, ini lebih enak nih. Wah, ini lebih pas di gua nih. Ya, langsung rusak semuanya. Teman-teman Tool Gaming, terima kasih sudah nonton. Hari ini kita main simulator, tapi gue kayaknya akan coba terus karena ini pertama kali gue coba ya. Masih banyak penyesuaian yang harus gue pelajari. Tapi pada dasarnya enak sih mobil ini. Enak ini mobil. Setirnya juga pas. Cuman handle giginya doang nih, gue susah masuk ya. Thank you lah yang sudah nonton teman-teman Tua Gaming. Ada mau ngasih masukan gue main game apa lagi, silahkan teman-teman. Terima kasih, tapi ini kita harus pelajari lagi sampai gue benar-benar jago dan akan menantang orang Thailand. Katanya ada gamer orang Thailand namanya Chup Nap Piang. Itu teman-teman, terima kasih ya sudah nonton. Sampai ketemu lagi di Tua Gaming.